Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'a fi ulumi fi darin amin. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa man asdaqu minallahi hadisan. Siapakah yang lebih benar ucapannya dari Allah? Wa man asdaqu minallahi qilan. Siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah? Jadi waman asdaqu minallahi hadisan, atau juga kita bisa artikan siapakah ceritanya yang lebih benar dari Allah, waman asdaqu minallahi qilan, dan siapakah yang lebih benar ucapannya dari Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk bersatu padu, jangan bercelah, berpecah belah. Berarti apa? Kita disuruh mencari persamaan, jangan mencari perbedaan. Kalau perbedaan pasti ada. Nah, kalau persamaan ini kita mesti mencari. Kalau juga kalau kita cari persamaan, insya Allah kita akan damai. Kalau kita cari perbedaan, sangat mungkin kita akan berpecah belah. Kalau perbedaan Pak, jangankan satu bapak satu, ya jangankan berbeda bapak berbeda ibu, satu bapak satu ibu itu kadang berantem. Padahal satu bapak, satu ibu. Jadi kita carilah persamaan. Jangan cari perbedaan. Perbedaan pasti ada. Cari persamaan. Biar kita bersatu padu. Ya, kalau saya melihatnya ayat ini begitu. Berarti Allah menyuruh kita mencari persamaan. Supaya damai kita. Wazkuru nikmatallahu alaikum, ingat olehmu nikmat Allah kepadamu, iz kuntum a'da'a, ketika kamu dulu bermusuhan. Ya. Pada masa jahiliyah bermusuhan. Fa'allafa. Lalu Allah Ta'ala mempersatukan baina qulubikum, di antara hati-hati kamu. Fa asbahtum bi nikmati ikhwana, lalu jadilah kamu dengan sebab nikmat Allah bersaudara. Jadilah bersaudara. Wa kuntum ala syafa ubratin minan nar, dan jadilah kamu ala syafa ubratin minan nar. Jadilah kamu di tepi jurang neraka. Fa anqadzakum min lalu Allah Ta'ala selamatkan kamu darinya. Kadzalika, seperti demikian itu. Yubayyinullahu lakum ayatihi, Allah jelaskan kamu. Allah jelaskan kepada kamu akan ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu jadi orang-orang yang dapat petunjuk. Jadi Allah ingetin ya kaum dahulu, yang dimana Allah nyelamatin mereka, dikasih nikmat. Allah kepengen mereka inget nikmat Allah. Allah kepengen mereka bersyukur. Allah kepengen mereka berterima kasih. Kenapa? Karena ketika berterima kasih bakalan sukses.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pengen sukses, pandai-pandai berterima kasih. Kalau pengen sukses, ada orang ngasih sesuatu, ya, atau Bapak biar kerasa, Bapak ngasih sesuatu kepada seseorang, ya, walaupun Bapak tidak mengharapkan balasan darinya, tapi dia membalas, memperhatikan kita, kita senang nggak, Pak? Senang. Besok ada kemungkinan kita bagi lagi nggak? Ada. Tapi kalau ada orang udah kita kasih, emang kita nggak mengharapkan kembali, kita nggak mengharapkan balasan, tapi dia lupa begitu aja. Bahkan air susu dibalas dengan air tuba. Kita kesel nggak sama dia, Pak? Kira-kira kita bakal bagi lagi nggak? Ngapain amat? Benerlah kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil lasyadid. Itu kunci sukses. Kunci sukses itu. Ya, kalau kita orang kantoran ya pandai-pandai terima kasih sama bos. Kita anak sama orang tua pandai-pandai terima kasih sama orang tua. Kita sebagai murid sama guru pandai-pandai terima kasih sama guru. Walaupun mereka semua enggak minta terima kasih, enggak. Tapi ketika kita melakukan itu, Masya Allah, bukan hanya beliau senang sama kita, tapi doanya selalu menyertai kita. Bapak punya anak, umpama dia pandai sekali terima kasih sama kita, kira-kira kita doain terus enggak, Pak? Ya Allah. Kita punya murid umpama pandai banget terima kasih, kira-kira kita doain terus enggak tuh? Masya Allah. Kata gurunya berhenti dulu, kenapa? Bacaan Fatihah buat beliau. Itu dia, Masya Allah. Didoain. Kalau kita udah didoain tuh sama bos kita umpama di kantor, seneng dia sama kita, orang tua doain terus kita, guru doain terus kita, hakul yakin bahagia, Pak. Hidup ini dari dunia sampai akhirat. Tapi kalau pengkhianat, aduh. Walaupun duitnya banyak, rasanya sedikit. Duitnya banyak, tapi sedikit rasanya. Walaupun punya mobil, tapi enggak kerasa punya mobil. Pandai-pandailah berterima kasih. Jadi Allah ingetin tuh mereka tuh. Nah, ini pelajaran buat kita. Wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kamu seorang umat. Ya, hendaklah ada di antara kamu umat yad'una ilal khairi, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'rufi, dan memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah dari kemunkaran, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang sukses, meruntung, yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran. Wa la takunu kal ladzina tafarraqu, janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah, wakhtalafu, dan mereka berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu, dari setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Wa ulaika hum azabun azim, wa ulaika lahum azabun azim, dan mereka, bagi mereka mendapati siksaan yang sangat besar. Udah tahu tapi nyeleweng. Udah tahu tapi korupsi. Udah tahu tapi manipulasi. Udah tahu tapi dilanggar. Ini bakal kena azab. Padahal ngaji sama saudara masih berantem aja.
Ya, udah lebaran masih berantem aja. Aduh, aduh, jangan. Ada yang begitu. Kalau di sini singgahan, sono. Ada orang pakai begitu, Pak. Adik abang padahal, Pak. Saya temukan itu. Ya Allah, saya sampai kerasa sedihnya, Pak. Tapi saya berusaha untuk mendamaikannya. Itu sampai segitu bencinya. Kalau ada abangnya, adiknya enggak mau datang. Tapi kalau abangnya sih maafin aja. Kalau ada adiknya di situ, abangnya enggak mau, kalau ada abangnya, adiknya enggak mau datang. Kalau disebut nama abangnya, adanya kesamaan. Ini namanya qati'ur rahim. Yang kata Nabi la yadkhul jannah qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan keluarga. Nah, kita jangan sampai. Kita udah ngaji tapi kita langgar, jangan. Fa qauluhu ta'ala maka firman Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Amrun minhu azza wa jalla. Itu adalah perintah dari Allah azza wa ala. Li'ibadihil mu'minina bitakwahu. Kepada hamba-hambanya dengan takwanya. Wa ka'annahu subhanahu. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala qad jama'a fit taqwa. Sungguh Allah telah mengumpulkan dalam takwa jami'al khairatil ajilati wal ajilati. Akan sekalian banyak kebaikan-kebaikan yang segera dan akan datang. Suma amara, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan ibadahul mu'minina biha, hamba-hambanya yang mukmin dengan takwa, liyafuzu, supaya mereka dapat beruntung. Wa yasfaruna biha bima ja'alahu fiha, dan mereka ya beruntung, sama juga artinya yasfaruna, beruntung dengan apa yang Allah jadikan ya akan dia padanya dalam takwa, pada takwa minal khair, daripada kebaikan, wa salai, kebaikan, wa sa'adati, kebahagiaan, wal falahi, ya, kesuksesan. Rahmatan bi'ibadil mu'minina, karena sayang kepada hamba-hambanya yang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahiman, dan adalah Allah kepada orang-orang mukmin itu maha penyayang. Wallahu a'lam.